putus asa. Petani cabai gulung tikar karena murahnya harga cabai di pasaran lokal yang berkisar Rp4.000 sampai Rp7.000 per kilo, tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Warga desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung ini salah satu di antara petani cabai yang ada di Tulang Bawang yang mengeluhkan harga cabai yang semakin merosot. Sebut saja Bapak Ali Rohman, petani cabai yang sudah merugi hingga puluhan juta rupiah karena hancurnya harga jual cabai tidak sebanding dengan modal yang ia keluarkan untuk biaya tanam dan perawatan cabai. Ditambah lagi dengan serangan hama dan penyakit jamur pada batang yang bisa membunuh pohon dan membusukkan buah cabai. Dengan harga cabai yang sangat rendah sekali, dengan itu kami biarkan cabai kami busuk tanpa kami pelihara, dan sekarang kami cabutin semuanya karena harga cabai nggak kunjung naik. Untuk harga cabai sendiri berapa sih Pak sekarang? Sekarang per kilonya cuma 5.000, kisaran 4.000-5.000. Kerugian sendiri mencapai berapa Pak dari modal? Kerugian mencapai 75%. 75%. Harapannya pemerintah memperhatikan kami petani cabai, mungkin dalam segi bantuan apalah untuk ke depan, karena modal kami telah habis di sini. Bapak Ali Rohman berharap kepada pemerintah daerah supaya para petani cabai yang ada di Tulang Bawang bisa mendapatkan bantuan modal dan bibit supaya bisa menanam kembali. Ginanjar Firmanto, Suara Warga, melaporkan.